taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Halo my friends, balik lagi sama gue di YouTube channel Mr. Prakoso. Kali ini gue bakal ngerakit robot motor ini. Robot dua roda, empat roda sih sebenarnya. Di depan belakang, roda samping. Tapi gue jelasin dulu, ini ada 6 potong akrilik. Yang satu untuk bagian bawah, yang satu bagian atas. Terus ada 4 untuk pengunci si motor. Nah, di sini ada 2 buah motor DC yang udah ada gearbox-nya, biasanya warna kuning ini. Terus ada 8 buah spacer sekitar 1 cm. Terus ada spacer 3 cm. Terus di sini ada mur baut. Nah, ini ada mur baut yang panjang. Terus di sini ada speed sensor untuk encoder-nya. Ada tempat baterai ukuran A2, 2 buah roda, sama 2 buah roda ini nih, kayak gini nih. Nggak tahu namanya apa. Oke, sekarang langsung aja kita rakit. Nah, pertama-tama di sini itu bolak-balik nggak masalah ya, sama aja bolak-balik. Di sini kita pasang. Nah, berarti kalau masang ini bagian atas ya, yang ini bagian bawah untuk si motor. Nah, udah seperti ini, kita kasih motornya. Oke, sebelum pasang motor, pasang ininya dulu, jangan lupa. Gue lupa kan, pasang ininya dulu. Jadi biar nggak susah nantinya. Pasang. Sebelah sini juga langsung aja pasang empat-empatnya ya, biar nggak susah nanti. Kenapa susah? Karena ini lubang ketutupan si motor, soalnya kalau udah pasang motor, masang ini bakal susah lagi. Nanti masang ini di awal gitu. Empat-empatnya pasang, mau pasangnya di tempat yang gede ini ya, jadi ada 4 sejajar dia. Oke, udah sekarang pasang si ini ya, penguncinya pasang seperti ini, kembali. Nah, ini kan tertutup tuh, ya kan? Nah, ini tertutup, jadi masangnya harus dari awal. Kalau dinanti-nantiin bakal susah. Oke guys, ini udah terpasang. Sekarang bagian si ininya. Nah, ini kita singkirin dulu. Untuk bagian ini kita pasang spacer 1 cm-nya dulu. Spacer 1 cm-nya kita pasang seperti ini. Nah, ini udah gue pasang. Jadi bentukannya seperti ini. Tempat spacer-nya udah kepasang. Sekarang kita pasang bagian bawah. Oke. Kita pasang bagian bawah, pastikan lubangnya sejajar semua. Oke guys, ini udah kepasang rodanya. Jadi bentuknya seperti ini. Terus di sini ada encoder, pasangnya di sini ya. Pasangnya di sini untuk sensor, tapi di sini gua belum pakai dulu karena belum ada kebutuhan untuk ini. Jadi belum gua pasang dulu. Sekarang kita pasang rodanya. Oke, roda udah kepasang ya. Nah, jadi tapi harus seperti ini. Ini 4 baut ini untuk ini ya. Sekarang kita pasang baterainya dulu. Pasang baterai di sini nggak muat. Jadi mau nggak mau kita masangnya di sini. Walaupun agak ribet ya nantinya ya. Agak ribet soalnya kalau ganti baterai harus buka bagian atas dulu. Sekarang gue pasang tadi 2 baut mana. Untuk baterai nanti aja dulu. Sekarang gue pasang bagian atasnya. Jadinya seperti ini guys. Gimana? Bagus gak? Menurut gue sih kurang keren ya. Kerenan yang 4 roda. Yang 2 roda gini kurang keren. Lucu sih bulat begini. Tapi itu selera masing-masing ya. Oke, video kali ini seperti itu dulu. Sekian dari saya. Bye-bye.